Saya tak menganggapkan background saudara ini adalah teater. Memang di the body dia ditipu kali dengan sebab saya ingat dia masih lagi komedian. Akhir-akhir ini bila dia berkarya dan kita bawa kita nampak sebenar apa yang ada. Baik, untuk saudara Rama, satu tanda arah yang saya tengok dalam dunia lakonan saudara Rama ini ialah Sepanadaya. Itu memberi kesan dan impak yang besar daripada nama sendiri, daripada Rama. Tapi dalam pada masa sama, dalam Sepanadaya itu, Mr. Rama bukanlah seorang komedian saja. Semua didatangi untuk menunjukkan itu adalah satu peranan yang perlu ada dalam bengkel, ya. Bukan mewakili masyarakat ini, tapi bagi saya untuk melangkah bahawa cerita itu cantik jika ada. Dan saya tengok cerita itu tak komedian sangat dengan arwah, Zaibu, tak ada lagi nak tekan daripada kalau kita tengok rancangan-rancangan. Tapi mengapa kadang-kadang mereka melihat bahawa Mr. Rama ini seorang juga komedian juga. Selalu dia beri peranan-peranan sebagai komedian dalam cerita-cerita yang tertentu lah. Jarang kalau jumpa macam Mr. Rama jadi imam masjid ke contoh dia ada macam watak-watak peran. Jadi kenapa mereka ada, mungkin ada perjalanan lain. Lagi-lagi Mr. Rama mula pada awal disign dengan beberapa nama dan pelakon India baru seperti media Acapa, Saka dan juga di mana Mr. Rama nak berada dalam pembentukan lakonan itu sendiri. Terima kasih moderator kita. Sebelum ke ilmu, sebelum ke subjek ilmu, soalan ini datang. Jadi sebelum saya menjawab soalan ini, saya balik ke bakat. Ada hubung kait. Ada hubung kait sebenarnya. Sebenarnya sebelum kita ke ilmu, macam komedi, bakat lah. Bakat tu sebenarnya dah ada dalam diri saya. Sebab satu lagi saya lihat, ayah saya ini bila dia kerja kerajaan kan. Bila lepas sekolah saya menunggu ayah saya lah, nak bawa saya mandi. Dia selalu cukup, buat lawak dengan awak. Ada lawak, ada lawak. Apa ni dia buat lawak ni, kerja dia buat lawak. Jadi saya melihat ayah saya ni. Dan waktu tu saya tidak tahu dia tu adalah pelakon bangsawan, Dato' Sekolah. Jadi jiwa dia, setiap kali saya bersama dia ni, ada yang pengunjung dia, dia buat lawak. Sama ada bergurau bercakap atau hampir bercakap, dia melawak. Jadi saya pun belajar, bagus lah dia buat lawak ni. So, orang gelap. Tengok ayah saya orang gelap. Jadi saya nak rupa ni bakal ada, jadi kita tak tahu. Jadi maknanya, bila saya masuk teater, saya beri peluang nama-nama serius. Kan kita belajar kan? Watak-watak yang serius, memek muka, latihan-latihan. Dan selepas latihan tu, saya mula lawak balik dengan budak-budak, dengan kawan-kawan saya. Jadi bila cikgu tu melihat, kau ni buat lawak, dalam tu tak ada, tak ada peluang. Jadi sehingga 85 ke 86 saya dah lupa, saya dapat masuk berlakon bintang RTM. Jadi untuk pertandingan lawak jenaka. Saya sampai peringkat separuh hari. Final saya tak pergi, saya takut tiba-tiba. Saya undur diri, saya ganti lawak. Sebab tak mencari ilmu. Baru saya nak masuk ilmu lah. Tak apa, kita stop sekejap. Saya jawab dengan soalan yang saudara mula baru tanya. Pelik eh, dia lompat sini, dia lompat sini. Tapi sebenarnya ada hubung kait sebenarnya. Nah, soalan apa sikit? Boleh saya jawab? Boleh. Pisang emas bawa bola belayar. Masak sepiki di atas tu? Peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang ni bawa mati. Suka-suka je bantu dulu. Tak betul dia. Orang lain tu kan? Donat saya. Kalau banyak. Jadi, begitu juga bila saya belajar di akademi film, begitu juga lah, ada peluang saya walau-walau benda tu. Sampailah bila saya masuk praktikal, jangan ketawa adalah program pertama saya yang begitu top sekali sebelum Sepanadaya. Jadi jangan ketawa, itulah yang komedi itu saya tunjuk ke bakat-bakat saya. Dan waktu itu pelakon-pelakon semua adalah komedi. Jadi kenapa pelakon-pelakon semua komedi? Ada hubung kait. Saya belajar ilmu dengan dia. Oh, yang ni lawak dia begini. Yang ni lawaknya slapstick. Jadi kita mula belajar ilmu-ilmu tu. Jadi bila sepanjang daya tu, tidak begitu komedi. Tapi dia macam kata macam moderator tadi, menambah, menjalankan situasi itu. Jadi saya tidaklah menonjol sangat komedian itu sebab ramai ada. Mak Rok ada, apa ni, Rembo dah ada.
saya baru dah ada. Jadi kalau semua komedinya nampak sangat benda tu dah macam over sangat, jadi saya main sikit-sikit je. Walaupun saya simpan sebab memang director ada kontrol lah. Okay, kau setakat ni jangan ini, ini sebab benda orang lain bagi peluang. Jadi benda tu kita tidak mencari ilmu. Jadi di situlah saya dapatnya lakon lawak apa semua, jangan ketawa dan sepanjang saya. Lepas tu banyak, barulah peluang-peluang hati bagi saya. Bila ada yang lawak, ibu orang pun saya ingin bagi peluang, dia dah cok. Bila lawak ke, bagi ke ramah. Bila empat lawak ke, bagi ramah. Jadi sampai satu ketiga hati dan kau tak boleh buat serius ke? Saya orang teater apa? Saya orang teater. Kali pertama dia bagi peluang, rambut. Sampai saya nangis, arti yang tayang 6 tahun berturut-turut. Rambut di bawah pokok, saya dengan Zaidi Omar. Memang dia bagi ilmu tu, itulah saya menangis, dia tekan kau orang teater ramah. Dia ajar mengajar, jadi maknanya kita mencari ilmu. Jadi lawak tu, bakat tu ada. Tetapi kalau kita tidak belajar, sama juga macam apa namanya Raja Lawak pun semua kan. Memang ada guru, bakat-bakat dicongkeng. Tetapi kalau mereka tidak dibagi ilmu untuk buat lawak apa semua, mereka tak akan sampai ke tahap yang tinggi. Yeah. Jadi ilmu itu akan bantu kemudian. Jadi kita mencari ilmu. Saya dah jawab yang kau pergi itu ke? Sebelum saya ke ilmu, jadi ilmu itu perlu. Bila bakat ada, campur dengan ilmu, ilmu apa? Ilmu kita mencari, kita belajar. Ilmu nak menjadi watak, watak menjahat, kita belajar. Kita belajar di pentas. Dengan buku yang kita ada, dengan skrip yang kita ada. Jadi untuk menambah ilmu, kita harus mencari ruang itu. Seperti yang Rosli cakap tadi. Jadi kita belajar ruang, sedar diri. Jadi ilmu itu memang kita mencari. Bila kita keluar daripada lakonan itu, kita belajar di kelas lakonan, kita keluar itu kita mencari jalan-jalan itu orang gila. Kita mencari, oh orang gila begini rupanya. Tengok makcik bergaduh, oh begini gaduhnya. Ambil kain selah, pakcik pun gaduh, begini rupanya marah dia. Jadi sejauh mana kemarahan dia, kita belajar di dalam kelas. Jadi kita melihat di luar. Dan bila anda dapat watak, katalah saya dah dapat watak gila, ada satu ketika saya dapat watak kita, saya mencari ilmu tu. Ilmu sama ada kita melihat di TV, banyak menonton, kemudian banyak membaca. Yang ketiga adalah kita absorb. Kita keluar dari rumah tu, kita dah mula kan. Oh, orang ni begini. Jadi kita menerima, kita melihat. Kita melihat, menerima, kita membaca. Itulah ilmu-ilmu yang kita simpan dalam diri kita. Dan kita akan apply bila kita dapat skrip, kita buat latihan. Jadi pernah satu ketika bila saya dapat watak gila, saya pergi Pulau Raya. Pulau Raya waktu tu kan ramai orang kan. Jadi saya 85 tu pun. Saya sendiri cakap sendiri. Waktu tu datang, jiwa tu dah menjiwai. Waktu tu orang gila. Tapi dalam pada tu saya kontrol. Orang tak kenal saya tak popular lagi. Maknanya saya belajar. Bakat dengan ilmu saya belajar ilmu. Saya duduk ke perempuan itu, saya cakap sesuatu. Nyanyi sesuatu, saya ketawa sesuatu. Sampai orang sebelah, seorang pun dah tak dengar. Semua hilang. Kumpulan satu bangku tu aku duduk. Laki aku duduk kesini, tambah lagi. Laki kaki aku semua. Panjang kaki aku sedap. Ada dua jiwa dalam tu. Satu ilmu yang kita nak belajar watak ni, satu lagi tengok orang semua dah belajar. Aku pula conquer tempat ni, aku pula dapat tempat tu. Begitu juga dalam kereta, tapi perjalanan dalam kereta macam-macam poin-poin awal kita saya tengok. Jadi itu semua adalah ilmu. Jadi kalau kita tidak belajar ilmu tu, mencari mana kita apply bila latihan tu kita guna. Itu sebab dalam latihan tu kita perlu ada latihan, kita menjiwai, baru kita dapat ilmu. Pengalaman belum lagi. Cukup ke? Nak tambah lagi? Cukup lah. Terima kasih. Terima kasih Saudara Rahmat. Masih lagi mereka daripada yang mana perlu, yang mana dia datang tak perlu tentukan apa dulu. Tapi pokok perkara dua-dua ni saling membantu untuk ke arah pembentukan lakonan yang baik. Jadi macam Sasha lah pagi, saya rasa Sasha ni tak adalah kata orang lama dan sebagainya. Dari segi aktif dan juga pentadbir dalam NGO teater dan juga khususnya lebih pada management. Jadi Sasha tengok, kenapa kalau kita lihat selalunya bila
pagi, walaupun kita jadi petapi NGO, tapi kita mampu buat kerja NGO tu dengan lakonan kita tu, orang kata sekata, seiring. Kadang-kadang semua orang bila kalau jadi karyawan, karyawan saja tak boleh nak jadi mentadbir dia, mentadbir persatuan dan sebagainya. Macam mana Syasa? Adakah dalam masa belajar di Aswara tu telah memberi ilmu untuk Syasa menggunakan elemen-elemen belajar tu dalam di NGO dan juga untuk dalam dunia lakonan? Okey, terima kasih. Itulah saya cakap, teater ni saya belajar macam-macam. Dan dari yang tinggi sekali, saya ingat lagi saya pernah jadi pengurus produksi. Pengurus produksi kena cari duit. Kena cari duit. Saya tu. Okay, saya buat. Saya buat. Daripada yang teratas sekali sampai yang terbawah sekali, macam-macam dah saya pernah buat. Macam-macam sebenarnya. Saya dah 10 tahun ni. Kalau saya kira, saya dah 10 tahun ni. Apa tadi apa? Okay. Saya dah macam-macam apa bang. Sebab tu saya boleh buat. Bagilah apa je. Okay. Saya ada dah masuk TV banyak kepada TVC commercial. Tapi ini saya cerita sikit eh. Saya dah masuk iklan lah apa semua, dah berlakon drama dalam satu dua macam tu. Ada kawan yang cakap, "Syasha, kau boleh tolong jaga wardrobe tak? Macam ni." Eh boleh, tak apa ke, tapi kau talent. Aku boleh, tapi dia tak percaya. Saya cakap dia boleh, saya tak malu. Walaupun saya dah keluar TV ke, apa ke, tapi bila dia untuk saya buat kerja, dia suruh saya buat kerja-kerja macam tu, saya tak ada masalah pun. Sebab saya memang dah pernah buat. Yang baju ke, apa ke, saya boleh buat. Saya tak malu. Saya tak malu. Saya suka bidang ni. Bagilah saya je buat set ke apa. Saya boleh. Senang cerita, apa sahaja kerja-kerja pementasan, saya dari segi creative part, saya boleh. Apa-apa sahaja kerja-kerja dokumentasi, cari duit ke, apa ke, pengurusan, semuanya, semua saya boleh. Semuanya saya belajar dari segi melihat, dari belajar di Aswara juga. Tak ada masalah lah. Setakat ni saya tak ada masalah. Saya ni seorang yang independen dan saya buat diri seorang-seorang pun tak apa. Saya okey je. Tak ada masalah. Suka cabaran. Saya suka cabaran. Saya camper je. Tak kira nak bawa. Nak kena bawa anak. Bawa anak. Tak ada hal lah. Saya kuat lah. Saya cerita. Kena kecam lah. Tak lah. Macam, aku dah berlakon. Tapi hari ni saya jangan prop dekat set. Saya tak ada masalah. Saya tak malu lah. Saya cerita. Saya memang tak malu. Saya suka. Saya suka bekerja. Saya suka diri saya sibuk. Dan saya setuju sangat yang Mr. Rama cakap. Dia belajar pergi melihat semua. Abang Rama. Memang betul lah, betul. Saya dah lalu dah macam jadi orang gila semua tu. Exam saya, kau kena jadi seseorang yang tak betul dekat situ. Dan lecturer saya duduk jauh tengok. So saya dah lalu dah macam-macam. Baik yang buruk, baik yang cantik, semua dah lalu, tak ada masalah. Teater ni best lah. Takde, saya tak ada masalah lah nak buat apa-apa pun. Saya dia ruang dan peluang yang orang bagi saya, saya bersyukur sangat. Bila kita baik dengan orang, bila disiplin kita bagus, bila attitude kita bagus, disiplin baik, orang ingat kita bang. Jadi kawan-kawan saya selalu ingat saya. Saya seronok. Jadi saya akan terus macam ni lah untuk mengasah bakat, mencari ilmu lagi dan lagi, menambah pengalaman lagi dan lagi. Apa-apa sahaja yang berkaitan dengan bidang ni. Bagaimana Syasha adaptasikan segala pembelajaran juga yang dibelajar dalam dunia teater dalam bentuk TVC atau kerja-kerja TVC? Syasha, macam mana adaptasikan? Adaptasi? Nak bawa elemen-elemen teater ke dalam, sebab benda tu walaupun dia punya keadaannya sama, tapi tool dia agak lain sikit. Macam mana
Itu yang saya cakap. Saya sebenarnya saya rasa macam saya banyak belajar melihat. Dan saya tanya, bila saya dapat, saya simpan, saya suka. Okey, aku dah, orang ni macam ni. Oh, cameraman macam ni. Oh, okey. Okey. Bila saya masa tu saya talent. So tapi walaupun saya talent, kita orang kita mesti kita tengok sekeliling kita. Kita belajar, kita melihat, kita mengkaji, kita tengok kerja dia orang kan. Waktu tu saya talent. So bila orang offer untuk macam jaga wardrobe, tak masalah, boleh je buat. Tapi saya rasa kerja-kerja TV penat juga saya. Sangat penat. Sampai 24 jam satu hari tak tidur. Okey, saya terima kasih. Masih saya kata pengandaian antara bentuk struktur lakonan tu memang sama, tapi tulnya agak berbeza. Jadi saya dah buat perbandingan dulu tu. Kita balik ke dalam bahasa. Sekejap bang, misalnya saya rasa kan TV lebih penat. Lagi penat ni. Saya betul. Teater dia lebih berkeluarga, dia lebih santai, yeah. TV dia lagi macam, jadi kita kena pandai buat diri kita, kena baik orang. Macam tu lah. Okay. Yes, silakan, tak apa. Saya nak ketengahkan banyak pada bakat-bakat teater yang selama ini berjuang dalam
seni inilah. Saya akan tengah-tengah bakat-bakat tersebut, kan? Sebab ini pun saya meluangkan masa untuk Demi Persatuan Teater Malaysia dan Presiden kita untuk kembali berjumpa dengan rakan saya Rama dan Sophia dan juga Sasha. Dan saya pun tadi belum sempat, saya pergi lepas saja syuting, saya pergi meeting saya, meeting untuk production saya, kan. Mana senang cerita terlari-lari lah, sebab dia orang perlukan saya, kan. Dah rezeki dah kerjaya saya, saya bersyukur kepada Allah. Saya jumpa dengan rakan-rakan semua ni yang mengenali Allah, yang tahu tentang perjuangan saya. Saya amat terharu. Terus sebab saya tak lupa asal saya bila yang bermulanya saya di sini, kan. Jadi memang kita perlu bahawa ilmu tu bakat, pengalaman dan sisi lari bertiga. Kalau tidak ada bakat pun tidak boleh. Ilmu tak ada pun tak boleh, pengalaman pun tak ada, tak boleh. Dia mungkin begini bagi saya, kan. Kalau seseorang tu ada bakat tapi tidak diberi peluang, tak boleh. Kalau orang tu ada ilmu, kalau tak diberi peluang pun tak boleh. Orang tu berpengalaman tapi kalau tak diberi peluang, tak boleh. Jadi saya bentukkan satu production untuk saya kendalikan orang-orang yang ada tiga ni. Tiga ataupun bakat, ilmu dan pengalaman. InsyaAllah akan bekerja dengan syarikat drama saya, insyaAllah. Jadi saya perlukan orang-orang yang ini ada di Persatuan Teater Malaysia. Dan insyaAllah saya akan buat sendiri terus pembengkel drama saya. Saya nak bertemukan pelakon-pelakon, dikatakan pun ada pelakon resident artis saya sendiri. Yang katakan pun ada tiga perkara yang kita bincangkan hari ini. Kalau tak ada tu susah juga. Susah. Ilmu lakonan ni banyak, memang terbagi banyak, kita kena tahu macam mana nak berlakon teater, panduannya, ilmu untuk berlakon drama radio, berlakon drama TV dan filem, kan. Nah, itu kita perlu ada pengalaman, perlu ada juga. Kalau tak pengalaman, tak tahu, dia datang kita call time kita pukul 8, pengalaman tak ada, dia datang pukul 12. Itu pengalaman kita, itu awak ada yang juga memang tak ada, dah ada senarai saya. Jadi saya serahkan mic kesayangan ni pada moderator dia orang. Akhirnya, itulah Rosmi Ramadhan yang kita di tengok, kan. Akhirnya, sirik dan juga. Tapi saya kata kepada dia bergerak dengan family group dan juga ada family luar daripada dia. Sebab rasanya tak lengkap kalau rasa kita kedekut di kita dan kita tutup ruang kita untuk diri kita saja. Mana kita kena buka apa, kan. Okey. Tapi yang jelas dengan saudara Ain, kalau saya tengok macam mana kita berpusing. Kalau ikut kan, saudara Ain berada di pentas yang dah besar. Yang dah besar bagi saya, contohnya pelakon-pelakon yang besar. Tetapi kenapa mereka di luar sana, dan juga mungkin nak kata dulu, orang kalau orang kira tu ni kalau berlakon, dia lain sikit, dia punya style dia, kan? Dia punya cara pendekatan dia, kena. Ain dah ada teater, ada di ruang pengarahan dan orang pertama dah di media yang besar. Ialah sekiranya kenapa orang memilih yang selain daripada itu juga untuk menjadi popular atau meletakkan artis yang tak ada benda ni lebih penting daripada dari segi ilmu, daripada bakat dan pengalaman. Mana memilih bukan orang yang dia datang bakat, ilmu dan pengalaman. Sebab saudari Aindah kata di pentas tu, dia kata syarat dia untuk jadi pelakon adalah mesti ada ijazah ataupun CJ yang dalam teater. Saudari Ain dah ada. Untuk dia kata dia kenali dengan pengarah-pengarah yang besar, dah ada. Dengan rancangan-rancangan TV yang besar, dah ada. Tetapi kenapa orang tetap memilih yang lain daripada untuk diangkat, ya? Faham macam tu? Kalau bukan cerita ni, kenapa saudari tak glamour lagi? Rosina Maya tak popular, tapi untuk
masa kini untuk populariti itu kita perlulah aktif, contohnya main TikTok, buat video-video yang bukan-bukan. Tak kisahlah, tapi apa-apalah cara sekalipun, tapi dia menaikkan nama. Tak kisahlah dengan penuh kontroversi ke, baik secara positif atau negatif video tu, kau tunjuk segala-galanya pun, sebab dia populariti. Itu adalah tuntutan. Ataupun salah satu cara untuk meraih populariti dan lebih dikenali. Bukan kita tak boleh buat, tetapi mungkin secara peribadi saya rasa kreator itu sendiri mengajar saya etika-etika seorang manusia supaya tidaklah terlalu menjadi ataupun membuat perkara-perkara yang agak memalukan. Boleh ya saya nak buat video yang duduk atas ke atau apa benda semua? Boleh sebenarnya. Cuma saya rasa ada satu perasaan kan benda tu buat saya sikit mungkin lah. Macam contoh belajar sikit boleh lah. Kenapa belajar sampai sini? Macam tu. Tak, mungkin itu saya pun belajar daripada teater juga lah. Sebab saya ingat guru saya cakap dulu, Encik Mazlul Tahir, kita buat teater kita jangan malu. Okay, kita jangan malu, cuma jangan buat perkara yang memalukan. Itu dia kerap kali dia cakap ayat yang sama. Itu yang membuatkan saya rasa janganlah buat perkara yang memalukan. Sebab kita bukan sahaja buat nama kita, nama bapak kita, nama, contoh saya buat nama persatuan, dia akan melibatkan. Oh ni yang budak yang melakukan dengan Rasulullah Adam kan? Masal-masal melibatkan nama dia. Itu contoh. Tapi bukan tak boleh buat, nak buat. Tetapi kita ada cara yang lain untuk viral. Sebenarnya kita kena viral lah. Ada cara lain. Cuma nak buat tak nak je lah. Itu je lah sebenarnya bah. Bukan. Dan juga satu, populariti dengan cara viral dan wajah dan juga penampilan followers. That's why kita perlu. Itu adalah tuntutan sekarang. Tak nak ke memang kena followers ni tinggi. Nak ke kena main TikTok. Kalau sebagai contoh menteri kita pun main TikTok. Macam tu. Jadi kita pun kena lah main sebab kita mengikut arus masa kini. Masyarakat kita. Itu adalah. Okey, kejap sayang. Kita boleh potong tu. Contoh macam saya datang untuk sini bicara ni, bawa anak, tanah ke. Kita bukannya ada maid yang kena jaga, bawa anak. Tadi seorang anak saya nangis, dia marah. Okey, itulah. Biasakan kesadaran kalau kata, kalau di mentah, lakonan tak ada, kereta tak ada macam ni kan. Akhirnya dia akan jadi apa yang kata nature dia. Okey, untuk pusingan terakhir ni, kita ada juga setengah jam lagi. Saya rasa mungkin satu orang dalam 5 minit. Saudara Rahmat, bakat, ilmu, pengalaman dah penuh dalam pelakonan. Apa sebenarnya kekuasaan dan harapan saya nak bagi kata Mr. Rahmat dalam perjuangan Mr. Rahmat dalam dunia lakonan sama ada teater, TV dan filem. Terima kasih saudara moderator. Sebelum abang dah sampai waktu senja lah. Untuk saya lah, untuk diri saya lah. Dah sampai masanya, dah dekat lah. Jadi pengalaman saya hampir 36 tahun, masuk tahunnya ke 36, berpentas, bermulanya di berpentas, bakat, ilmu, pengalaman. Jadi selepas tahun yang 36 tu, dah ilmu yang banyak. Ilmu tu saya bukan nak mendabik dada. Jadi waktu ini saya harus sampai masanya untuk saya menyampaikan pada anak-anak murid generasi sekarang, menyampaikan ilmu-ilmu yang saya terima selama ini. Jadi saya bermulanya teater, saya masuk ke TV, saya di filem dan radio, saya popularkan diri saya, sehingga satu peringkat saya lupa teater. Saya lupa teater, ada masa teater, saya lupa, agak sibuk sangat. Saya tidak pandang teater lah. Masuk je, masuk ke peta teater tak mau.
ghostkan balik. Jadi maknanya sampai satu peringkat saya jumpa Syah, Ramah, kau jangan lupa teater Ramah. Jadi waktu tu dah boleh berkurangan. Pelakon dah boleh berkurangan. TV pun menjelang sudut dah boleh berkurangan. Sebab saya dah boleh ke arah pengarahan, penerbitan. Saya semua dah rasa daripada A sampai ke Z. Dan untuk penerbitan, daripada cameraman, best cameraman, soundman, sampai penerbitan, semua saya dah buat. Jadi, teater itu mengajar sedarkan diri saya. Siapa tu manusia yang sebenarnya? Anda tu siapa? Jangan lupa. Jadi asas tu ada. Jadi teater sebenarnya, dia sebenarnya mengajar kita satu benda yang tak ada kita mencari. Tapi kita cari, kita ada. Pulang balik. Ilmu teater ni, yeah, memang tak ada pada kita. Teater ni tak ada pada kita. Tapi tak ada, tapi kita mencari. Teater itulah akan mendidikkan kita menjadi seorang yang berguna, bermasyarakat, pemimpin dan segalanya. Kedudukan anda di mana? Contoh. Selepas ada ilmu teater. Saya bergaduh dengan bini, tapi saya tidak bergaduh. Saya tidak marah kerana saya ada terapi lakukan. Cinta benar. Hari-hari 1-0, hari-hari 1-0. Saya cakap 1, dia cakap 3. Dia cakap 3, saya cakap 3, dia cakap 6. Jadi akhirnya saya mengalah. Kenapa saya mengalah? Kalau saya jadi seorang manusia yang biasa, tidak ada ilmu kita, saya bergaduh sampai ke cerai. Kerana saya ada terapi dalam kita, ilmu yang saya belajar. Oh, bergaduh dengan bini. Si ini, bapa ini, kamu harus bersabar. Sabarlah anda, jiwa itu berkata. Maka, sabarlah anda, kamu jangan cakap apa-apa, kamu diam. Maka reda lah dia. Macam television screen. Haa, sekarang dah ada adaptasi, latihan. Maka saya diam. Nampak mic je. Bawa kereta pun sama juga. Saya lihat orang yang biasa berkata, apa-apa ni, apa ni? Mari kita keluar. Tapi oleh kerana saya menghadapi benda yang sama, tetapi dia itu mengajar kita. Sabar. Harus. Sabar tu segala-galanya akan selesai. Tak ada rugi, merugi. Jadi maknanya di sini, ini contoh lah. Jadi bila bersuara dengan orang bergaduh, dia akan membetenangkan jiwa kita. Kerana kita dah ada asas kita. Jadi pengalaman-pengalaman ni, saya harus, bila saya berdikari, bila berada di mana-mana dengan masyarakat, kita tahu kedudukan kita. Jumpa air, tidak kami. Jumpa ini, belum kami, kita dah masuk. Tapi teater itu mengajar kita. Sabar. Tahan nafsu. Contoh lah. Tapi kalau dia yang belajar wogo itu, saya tak biasa pula. Kalau dia belajar wogo, dia try. Jadi semuanya saya belajar teater. Nak jumpa pemimpin dan jumpa menteri, kita berani. Sebab kita ada asas. Nak bercakap dengan masyarakat, kita berani. Naik atas pentas dan bercakap, pakai mic dia, tak berhenti. Kita berani sebab teater itu telah mengajar kita bagaimana nak menyesuaikan diri kita di mana-mana sahaja. Sama ada di masjid, sama ada di mana-mana tempat, kita sesuai. Kita tahu kedudukan kita. Kenapa? Teater itu telah mengajar. Jadi selama ini saya ada pengalaman yang banyak. Saya pengalaman itu sekarang mengajar pada kita. Jadi tosa buat begini, buat begini, lakonannya begini. Jadi ilmu-ilmu itu dah penuh. Sampai nak meleleh-leleh lah. Jadi sebelum dia meleleh-leleh, kita pergi kawal. Jangan tamak. Sebelum kita padam yang mata kita yang tak air di dunia ini, kita lepaskanlah. Bagilah ilmu-ilmu ini kepada mereka-mereka yang perlukan. Itu adalah tanggungjawab kita. Tuhan akan melihat. Kalau kau simpan ilmu sampai bila-bila, tak bunuh juga. Jadi apapun saya ucapkan terima kasih kerana sampai hari ini ada masih orang yang menjemput saya mengajar, suruh mengajar, suruh mencipta pengalaman-pengalaman. Tetapi saya pengalaman teater dan film, saya dah pergi ke China, saya dah pergi ke Indonesia, saya dah pergi ke Singapura tahun lepas dan India, semua saya dah pergi. Walaupun drama India saya kurang, orang tak panggil. Dia dah popular dengan drama Melayu, Cina buat apa kita nak bagi dia? Nah, kita sekali bawa-bawa ni dia bagi drama serius betul. Pengarah tu daripada kecil dia lihat saya sebagai pelakon komedi.
dia bagi 26 episod dengan kaki yang tempel. Watak serius 26 episod sampai orang semua, kau boleh pula buat serius eh? Saya lihat, saya tak dapat nak menunggu keketahuan kamu tu. Saya tak dapat nak buat komedi dengan kamu. Saya tak ada nampak bila lama nak buat komedi. Di akhirnya di watak saya adalah satu kelainan sampai orang semua melihat saya. Kau ni memang boleh buat bakat serius eh? Watak. Saya jawab apa? Teater itu mengajar saya. Teater itu mendirikan saya. Teater itu mendiamkan saya dengan bergaduh dengan anak saya. Okey, terima kasih Rama. Okey, resolusi saya untuk sekadar ini sejemput Saudara Sasha. Tadi kalau Mr. Rama bercakap tentang kekuasaan dan harapan dia dari segi apa yang dia pengalaman dia untuk Sasha, bagi rasa saya adalah antara pemimpin pelapis dan juga artis pelapis di pesanan teater dan juga TVC dan sebagainya. Apa sebenarnya Sasha nak untuk bawa apa yang Sasha tahu ini untuk keluarkan karya-karya untuk masyarakat timur sebab Sasha sebagai ikon pada mereka. Terima kasih. Saya bangga menjadi orang teater. Saya seronok belajar teater. Teater boleh buat saya jadi macam-macam. Saya boleh jadi doktor, saya boleh jadi polis, saya boleh jadi bomba, saya boleh jadi apa-apalah. Ha, saya boleh jadi apa-apa sebenarnya. Teater tu. Dan saya seronok mengenali teater ni. Saya minta macam ni yang saya cakap. Ambil ilmu sebaik-baiknya. Jangan
jangan sia-siakan apa yang korang belajar. Orang teater ni boleh jadi macam-macam. Macam, okay, saya minta maaf kan. Sekarang, ramai rakan-rakan yang terjejas. Tapi, disebabkan mereka belajar teater, mereka boleh bercakap, menjual secara online. Sebab mereka dah ada asas teater tu. Jadi, untuk meneruskan hidup, mereka berani untuk melakukan sesuatu yang lain kerana mereka ada asas teater tu. Jadi, apa lagi tu? Saya dah stuck ni. Maksudnya, jadi, itulah dia bang. Saya tak tahu orang nak cakap apa bang. Ada touching, ada touching. Syasha nak jadi apa? Saya tak kisah menjadi apa. Saya cakap betul. Dan saya terima kasih dekat kawan-kawan yang selalu ingat saya. Saya orang panggil nyanyi, saya pergi nyanyi. Orang panggil saya dapas, dubbing. Saya pergi dubbing. Orang panggil drama itu, saya pergi drama itu. Orang suruh saya buat wardrobe, saya buat wardrobe. Orang suruh saya makeup, saya makeup. Saya tak kisah. Syasha, apa pun dalam dunia seni dan budaya ni, orang perlukan saya mesti untuk. Ya, saya tak malu. Walaupun saya dah keluar TV, kau saya ikut tak apa ke kau tengok. Tak ada masalah. Aku suka. Saya suka pergi set, jumpa kawan-kawan. Saya rasa I'm alive. Ya, saya bukan untuk bersorok. Saya bekerja tapi jiwa saya pun senang. Kerana saya sibuk, saya bekerja, saya jumpa orang, saya ada orang untuk bercakap. Saya tak suka saya bersendirian. Minta maaf. Kita termasuk lain nanti, mungkin tak suka bersendirian. Okay. Ya, saya tak kisah jadi apa. Tapi saya adalah tujuan, impian saya nak ke tahap mana. Kau tak saya pun nak mengarah filem macam Encik, Abang Tuan, Abang Rosli. Semua aku panggil. Saya dah mula menulis. Saya dah mula menulis, saya dah mula mengarah. Jadi, saya nak ke tahap-tahap yang seterusnya jugalah. Nanti dah bekerja report dah, tak boleh dah nak berlakon lagi kan. Itu je, terima kasih. Apa pun, terima kasih sebab memberi saya ruang dan peluang untuk saya kongsi walaupun saya baru 10 tahun di dalam bidang ni. Terima kasih Persatuan Cinta Malaysia. Terima kasih ya. Maaf kalau ada salah kata. Baik, terima kasih Saudari Syasha Masyid Masyarakat dalam melontarkan. Mungkin dia bercakap itu seolah-olah dia pergi ke semua arah, tapi dia tahu di mana cahaya pengakhirannya. Untuk itu, saya nak minta sebagai Abang Rosli, sebagai anchor dalam ni, yang mungkin saya nak bercerita bagaimana sebagai pelakon yang bergelumah dalam dunia yang patut suka duka ni, untuk mengekalkan dari segi bukan popularity nama dan juga kita punya mutu gaya lakonan supaya orang kata itulah Rosli lama anak sehingga hari ini. Dan juga mungkin sedikit kata-kata nasihat kepada mereka yang baru ni, kalau nak buat tu, apa pilihan yang terbaik dalam diri mereka? Adi, silakan. Yalah, kata pepatah Melayu pun tak sungguh tak melata. Kalau tak sungguh, kita tak mengatakan. Jadi, setiap kerja kita ni kalau betul-betul biarlah ikhlas. Dan perjuangan kita ni biarlah betul-betul terus apa yang kita hendak ceburi. Senang je lah. Teater ni kan teater ke arah kemanusiaan, selalu diucapkan. Dan pada pendapat saya, senang je. Bakat tu biarlah berdiri di atas kita, berdirinya kita di atas bakat. Kata-kata pun biarlah pada bakat, pengalaman dan ketelahan itu sendiri. Janganlah kita teruskan berjuang dengan seni lakon kita, dia popular dan glamour dengan kontroversi. Itu yang kita kena hati-hati. Betul, dan rakan-rakan panel semua dah huraikan, semuanya dah ada. Betul, Dato. Setiap ketengah pun kita kena pandai bawa diri, pandai menyesuaikan pergaulan kita dengan masyarakat seni. Tak kira lah kita dengan produksi teater ke, drama ke, atau filem, atau radio ke. Kita kena
pandai bawa diri dan ketua kita kena menerima, sedia menerima bahawa kita datang ni sebagai seorang pelajar. Walaupun macam saya pun datang sebagai seorang, walaupun saya tidak lama, tapi saya datang diri saya, kalau saya dapat satu naskah tak kira skrip dramatik teater, saya rasa diri saya ini baru nak belajar naskah tersebut. Ha, itu yang penting. Kalau kita rasa diri kita dah berpengalaman, kan, itu yang bahaya. Ujungnya, apa diri kita akan rasa kita riak, tak bodoh dan ego. Tak boleh menerima pandangan atau kurang daripada pihak tertentu seperti pengarah atau assistant manager atau pengarah itu, penolong pengarah itu yang bahaya pada diri kita. Dan kita biar senang bekerja dengan apa produksi tersebut. Nah, kata Pak Dito lah, yang paling penting sekali pandailah kita Pak Dito. Dan yang paling penting, kita kena betul-betul disiplin dan kata pun tahu masa menyesuaikan diri kita dan supaya kita orang ingat. Ya, kita kata pun menunggu di lokasi atau menunggu di set teater, jangan orang menunggu kita datang. Jangan sampai orang membenci kita, nanti rezeki membenci kita. Jadi senanglah, orang dah tidak akan panggil kita lagi. Itulah saya tak, saya sampai sekarang saya mengingatkan diri saya supaya jangan buat macam tu. Ingat, sebab bukanlah saya kata apa, sampai sekarang pun saya masih dalam industri ini. Itulah mungkin yang tahu bekerja dengan saya. Alhamdulillah, saya pun insyaAllah kalau ada rezeki saya nak bekerja dengan semua yang panel-panel ada di sini, termasuklah saya pun nak bekerja juga dengan tuan moderator yang paling saya hormati. Teruskan kita bersama-sama kita. Yang paling penting memang teater itu adalah ibunya segala-galanya. Ya. Itu kena penting. Kita jangan lupa, saya akan betul-betul akan bersama dengan dunia teater ini selagi hayat di Katrol Park. Terima kasih, saudara Rosdi, atau Rosdi yang sebagai kunci kuncinya seorang pelakon, khususnya mereka yang dekat dengan dunia itu tahu siapa diri dan siapa penciptanya. Jadi jalanannya agak senang dan mudah. Untuk yang terakhir panel kita, saudara Ain, saya cuma agak terkilan apabila dalam dunia kerjaya seni, saudara Ain, seni lakonan ini agak terbantu bila terus berdiam diri kerana tugas seorang ibu. Apabila dalam proses mengandung, lahir dan sebagainya, agak berhenti, agak lama juga bagi saya. Jadi bagaimana dengan kalau bagi saya populariti yang dah ada, pakai yang ada untuk sebagai seorang ibu yang dah ada anak sebagainya, untuk kembali semula supaya peminat dari ibu balik karya-karya sadar ini di pentas teater ataupun di pentas layar media sebagainya. Terima kasih Abang Iwan. Okay. Abang Iwan kata tadi saya lama berdiam. Sebenarnya tidak. Sebab saya rasa saya sangat aktif sampai saya 7-8 bulan saya masih mengacara lagi. 8 bulan mengandung. Lepas tu okeylah 3 bulan tu pantang semua. Dan saya dah kembali bekerja selepas 3 bulan. Pada awal tahun sebelum pandemik, masa tu belum masuk dalam Malaysia lagi. Saya masih aktif dan saya juga mengacarakan program dan membicarakan tentang COVID-19 ni. Cuma mungkin nampak macam slow sebab pandemik lah. Sebab pandemik sebenarnya. Tapi dalam masa yang sama, bila dalam industri seni dah boleh mula bekerja, saya pun turun cuti. Dan sekarang ni pun drama saya tengah berjalan di TV3, Surat Samarinda, Beri Sedikit Waktu, tengah airing sekarang ni. Jadi mungkin saya boleh betulkan sikit, sebenarnya saya tidak berdiam diri. Saya masih bekerja seperti biasa. Saya takut nanti orang kata, Ain tak nak anak, tak nak tu, tak nak cuti tu, tak nak pelakon tu. Tidak. Saya masih aktif, saya masih bekerja sebab ini adalah waktu pencarian dan juga kita buat perkara kerja yang kita suka. Dan saya ambil kembali apa kata tentang populariti. Mungkin saya boleh gulung sekali lah untuk keempat-empat sekali. Kita tajuk kita hari ini adalah tentang bakat, ilmu dan pengalaman. Jadi sebagai orang yang bekerja dalam bidang seni, tak kisahlah pentas teater atau TV, di depan tabir atau belakang tabir,
semuanya memerlukan bakat sebab ia adalah seni. Kalau anda ada bakat, bakat perlu diasah. Dan dalam mengasah bakat, kita akan mencari ilmu, perlukan ilmu. Dalam proses mengasah bakat, mencari ilmu, pengalaman anda akan datang. Jadi bila kita gabungkan sekali, anda akan menjadi orang yang sangat hebat. Untuk menjadi orang yang hebat, kita, saya gunakan kita perlulah ada nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni, rendah diri. Kerja kita ini adalah kerja yang bekerja dengan manusia. Jadi kita perlu ada, mungkinlah kita boleh cakap orang yang dalam seni semua sensitif. Bukan sensitif sedih, tetapi sensitif itu melalui observation, melalui reaksi terhadap apa perkara yang berlaku. Contohnya, benda jatuh, kita reaksi kita, kita nak ambil. Itu adalah reaksi terhadap environment, apa yang berlaku terhadap diri kita pada diri itu. Untuk populariti tadi, saya ulang balik. Jangan terlalu mengejar populariti kerana populariti itu akan datang. Tetapi kita perlu usaha. Jangan berhenti usaha dan masa itu akan sampai. Mungkin bukan sekarang. Contoh, saya ambil contoh bapak tadi, bapak mula berlakon tahun bila apa? 87. Jimmy Asmara yang naik waktu itu? 86. Selama 10 tahun Pak 10 tahun untuk menjadi yang sangat popular itu. Jadi jangan jangan terlalu kata, alah itu dah berlaku tahu bila lah kau ni. Kita bukan tahu bila, tapi kita terus bekerja, terus cari duit, masa itu akan sampai. Itu dia. Pusingan itu. Dan bila kita dah sampai di atas, kita akan insyaAllah kita perlu kekalkan kedudukan kita sampai lah umur 60 tahun dan menjadi producer. Semoga kita semua berjaya. Anda semua yang menonton juga berjaya, insyaAllah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan demikian tadi si bicara seni lakonan teater sempena Festival Seni Teater Malaysia 2020, program seni dalam talian pasca COVID-19. Dan kita telah membicarakan tentang bakat, ilmu dan pengalaman. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada empat panel kita, saudara Rama Sundran, Syasha Mashina, Hai Sofia Osman dan juga legenda kita saudara Rosli Ramadhan. Dan apa yang pentingnya bakat dan ilmu dan pengalaman itu adalah satu ketiga kesalingan yang perlu ada untuk meletakkan diri pelakon jadi itu seorang yang lebih maju dan lebih berkaliber untuk karismatiknya. Demikian tadi bicara seni yang kita bincangkan dan saya serahkan seterusnya kepada pengusi majlis saudara Aris Osman. Terima kasih saudara Iwan Den. Alhamdulillah dengan satu perkongsian ilmu dari panel-panel yang diadunkan yang muda dan yang otai, dan membicarakan tentang bakat, ilmu dan pengalaman. Hanya saya dapat gistnya ialah teater membina sarsiah jati diri masyarakat. Jadi alhamdulillah selesai sudah siri bicara seni lakon teater, iaitu bakat, ilmu dan pengalaman. Terima kasih diucapkan kepada panel jemputan dan terima kasih juga sekali lagi kepada moderator kita Puan Iwan Din. Dan terima kasih diucapkan kepada penganjur Teater Malaysia dengan kerjasama Dewan Masjid dan Pusaka serta semua yang terlibat pada hari ini. Akhir kata, sekali lagi daripada saya, patuhi SOP kerana skrip dah disediakan. Jaga penjarakan sosial dan kita jaga kita. Jumpa lagi. Salam teater. Terima kasih.